Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Ya, ini menaiki beberapa anak tangga yang cukup menanjak, sahabat. Ini napasnya juga udah mulai ngos-ngosan nih. Ya, dan memang yang namanya situs Cibuntu ini ini banyak batu-batu tua seperti ini, sahabat. Ini masih banyak anak tangga yang harus ditaiki. Ya, sudah mulai ngos-ngosan ini. Ya, sahabat. Kang Odoy tidak bisa ngambil gambar semuanya karena tadi menanjak cukup capek. Ada danas. Danas nanas. Ini di sampingnya banyak batu-batu. Ya, kalau sambil nyoting sambil jalan kita ngap-ngapan nih, kawan. Oh ya. Ya, dalam perjalanan, sahabat, ini aduh cukup lumayan melelahkan. Di depan nanti kita katanya ada sebuah situs megalitikum, ya, arca kuno katanya. Tapi kita lihat saja nanti. Nah, ini sekitar ini kita masih penuh dengan pohon-pohon bambu yang usianya sudah cukup tua-tua ini, sahabat. Sana situs ini Curug Gongseng, ya, ke situs dulu ke depan. Ini kita masih lihat pohon-pohon bambu ini, ya, sahabat. Ini buat referensi wisata lokal ini, wisata alam. Ini bagus sekali nih, di samping alamnya masih asli, desa wisata Cibuntu, ya. Jadi ke Kecamatan Pasawahan, Kuningan, Cibuntu. Jadi kalau sama keluarga ini sangat menyenangkan sekali, ya. Recommended lah pokoknya, ya. Ini jalannya juga sudah ditata sedemikian rupa. Dan nanti kita setelah ini ke Curug Gongseng, ya, kan, ya. Ya, jadi yang dinamakan desa wisata Desa Cibuntu ini yang penuh dengan peninggalan batu-batu bersejarah yang penuh katanya batu-batu megalitikum. Dan ini batu-batunya juga masih ditata begini, ya. Jadi masih dijaga keasriannya. Ya, jadi kalau kesini kalau bisa, ya, memang waktu-waktu jam segini, ya, Kang An. Ya, pagi lah. Pagi sampai sore. Jangan jam setengah 8 malam, ya.
poek. Nah, ini batu-batunya sahabat nih. Ini serasa sudah dekat mungkin ya. Ini batu-batunya. Dan itu. Terus dari tadi. Ini tanaman apa nih, Kang An? Berduri-duri begini apa merambat? Ya, di depan sana ini sahabat sudah terlihat situs purbakalanya. Dan ini kita sekarang sudah sampai di situs Purbakala, sahabat. Nih situs Saurip Kidul namanya. Oke. Situs Saurip Kidul ini ada situs Purbakala berupa arca kuno. Ya sayang sekali kita tidak bisa mendekat, sahabat, karena ini tempatnya terkunci. Nah. Ini kita shot aja ya sahabat dari kejauhan. Ya mudah-mudahan kena ini. Nah, itu arcanya yang itu sahabat. Dia yang di bawah pohon itu. Ini arcanya. Itu arca kuno. Kita bentuknya bentuk apa ya itu ya? Ya. Dan di sini terdapat terhampar batu-batu. Dan memang ini batu-batu megalitikum, batu-batu kuno. Ya inilah sahabat, kita hari ini mengubak-ubak ya. Mengubak-ubak itu apa deh, kukurilingan lah ya, kukurilingan di desa wisata Cibuntu, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan. Jadi ini diantaranya ada situs Saurip Kidul. Jadi ini masuk ke wisata Curug Gongseng, sahabat. Di wisata Curug Gongseng ini ada beberapa tempat. Ah, ya. Apa? Iya. Jadi ini masuknya ke wilayah atau area hutan konservasi Geger Halang. Geger Halang Kabupaten Kuningan, sahabat, ini masuknya ke wilayah area hutan konservasi. Dan ini masih terlihat batu-batu megalitikumnya di sana, sahabat. Ya, ini salah satu kekayaan budaya Indonesia yang terdapat di Kabupaten Kuningan. Dan ini adalah peringatan yang sudah tidak terbaca lagi tulisannya. Ya oke sahabat, kita ke Curug Gongseng sahabat langsung. Dan inilah kita dari situs Saurip Kidul kita langsung ke Curug Gongseng. Ya jangan kemana-mana, tetap terus setia bersama Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta dan sejarah.